got a call from Mr. President. Yes, Mr. President? Lieutenant, I need you to deliver the coordinates for our nuclear site as soon as possible to me. Will do, Mr. President. I will do it for you. Nazarul? Excuse me, miss. Yes? Can you please deliver this to Mr. President? Okay, thank you. Thank you. Mr. President, this is a package for you. Oh, thank you. So just now, the video is about analogy of encryption of a message. So the sender sending this coordinate to the receiver. This message acts as a plain text. And this log works as an encryption method, which both parties have same identical key to open this log. So firstly, the sender put the message into the bag and lock with this log. And after that, the receiver receive the bag and open the lock with the key that he have and receive the text that written by the sender earlier. Okay, that is the basic encryption and understanding. Okay, jadi encryption ni dia digunakan di mana-mana saja. Kegunaan utamanya bila seseorang tu nak hantar mesej kepada penerima tapi dia tak nak mesej dia tu sesiapa pun tahu. Jadi teknik encryption ni digunakan untuk kita sembunyikan mesej tu ataupun kita bagi mesej tu nampak sebagai bukan mesej, nampak macam benda random text ataupun apa-apa yang orang tak nampak sebagai mesej. Oh, maksud saya. Okey, encryption ni berguna dalam hidup kita. Kerana kalau tanpa encryption ini, username dan password kita senang untuk dicuri oleh orang. Guna software online saja macam ke network miner ataupun wireshark dan orang itu boleh mencuri password dan username email kami, tak juga email. Semua benda dan menggunakannya dengan suka hati. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya encryption ini. Sebab kalau tak, semua orang akan tahu username dan password kita. Jadi keburukan encryption. Contohnya seperti penjenayah akan dapat berhubung sesama sendiri penjenayah. Itu menyebabkan aktiviti jahat diorang tidak akan diketahui oleh pihak berkuasa. Ia mendatangkan akibat yang buruk kepada negara, masyarakat. Kerana masalah jenayah akan makin meningkat, penduduk akan berasa kurang selamat dan itu akan menyebabkan ekonomi negara semakin menurun. Okay, secara kesimpulannya, encryption mempunyai kebaikan dan keburukan.
Walaupun ia mempunyai keburukan, kita lebih tumpu ke arah kebaikan yang membantu melindungi syarikat besar serta kerajaan untuk menjaga aset-aset kita dan menjana teknologi baru. Okey, hari ini kita akan ceritakan pasal encryption method. So, kita lebih fokuskan kepada CAST. CAST ni kalau kita nak tahu, dia ada macam dia ni satu method untuk build satu prosedur. Prosedur mana kita nak buat satu block cipher. Okey. Macam kita explain dalam video tadi tu, cipher ni adalah satu method untuk kita tukarkan plain text kepada cipher text dan kemudian kepada plain text balik. Macam satu method untuk kita rahsiakan sesuatu message. So, block cipher ni pula, kalau kita nak lebih lanjut lagi nak tahu, dia macam kalau cipher text ni dia buat single data at one time. So macam satu data satu masa. So kalau block cipher ni dia buat, dia kumpulkan semua data tu dalam macam 64 bit. Contoh 64 bit ada 64 data. 64 data ni akan di-cipher dalam satu masa dan akan di-cipherkan balik, macam decrypt. Kita buka balik mesej tu kepada plain text. So hari ni kita nak tengok pasal CAST. CAST ni dia ada dua. CAST 128, CAST 256. So nanti kita akan tengok boleh. Okey, CAST 128 ni. CAST 128 ni dibuat oleh Charles Adam dan Stafford Travers. Dia adalah sebuah satu kriptografi ataupun kriptik yang dibuat oleh dahulu. Dia adalah default cipher ataupun kriptografi bagi GPG dan PGP. GPG dan PGP ni adalah sebuah application software yang memprotect application lain. CAST ni digunakan di dalam GPG dan PGP ni. Okay, cipher detail untuk CAST 128 dia terbagi kepada tiga, iaitu key size, block size dengan rounds. Okay, key size dia untuk 128 dia 40 hingga 128 bits. Untuk block size pula 64 bits. Dan untuk rounds 12 atau 16. Tapi 16 ni akan digunakan apabila key size dia melebihi 80 bits. Okay, di sini kita nak tengok antara elemen yang paling penting di dalam CAST ni adalah SBOC. Macam mana penggunaan SBOC ni? SBOC ni, dia penggunaan dia adalah memasukkan input untuk kita transformkan input yang banyak kepada output yang sikit. Lebih kurang kita nak memudahkan encryption, nak memudahkan algoritma dia. So, macam mana kita nak gunakan SBOC ni? So, kita masukkan, contohnya kita masukkan, first kali kita guna SBOC dash S file. Kita contohnya kita masukkan satu bit, 6 bit input ini ke dalam SBOC ni. Kita nak dapatkan output dia 4 bit. Macam mana? First kali kita tengok, kita asingkan dia punya bahagian depan ni, depan dan belakang ni, front and back dalam bits ni. So kita asingkan dia 1 dan 0. Dan kita asingkan pula yang bahagian dalam dia, 4 bit yang di bahagian dalam, iaitu 0001. So dari sini kita dapat 10 di sini dan 0001 adalah di sini. So untuk dapatkan output dia, kita hanya ikutkan row dan column dia. So di sini row dia, sini, dan column dia di sini. So this is the new input, the new output, new output for input 6 bit, which is 4 bit. Ini cara untuk dapatkan 4 bits output daripada 6 bits. Dash ni dalam dia, dalam SBOC ni adalah elemen terpenting dalam CAST. Betul. Okey, seterusnya kita akan proceed dengan kita punya CAST seterusnya, iaitu CAST 256. Okay, sebentar tadi kita dah baca sikit tahu pasal CAST 128. Jadi CAST 256 ni dia merupakan teknologi baru untuk CAST 128.
di mana dia dibuat oleh orang yang sama tadi, Adam, Stafford, dan ditambah lagi dua orang iaitu Howard Hayes dan Michael Winner. Okey, jadi CAST 256 ni dia tersenarai sebagai salah satu calon untuk AES. AES ni merupakan satu standard. Standard untuk encryption di mana dia tersenarai sebagai calon untuk sebagai one or di mana AES ni maksud advanced encrypted standard. Bagaimanapun CAST 256 dia tak berjaya pergi ke menjadi finalist untuk tersenarai sebagai AES. Jadi dia hanya sebagai calon. Jadi CAST 256 ni dia dicipta untuk update 4128 bit. Jadi dia boleh menerima block size sebesar 128 bit, iaitu double daripada CAST 128, yang mana CAST 128 hanya mampu handle block size 64 bit. Okey, saya akan menerangkan pasal CAST 256. Tadi kawan saya ada menyatakan key size untuk CAST 128 adalah 40 hingga 128 bit. Tapi untuk CAST 256, 128, 160, 192, 224 atau 256 bits. Untuk block size, CAST 128 adalah 64 bits. Tapi untuk CAST 256, 2 kali ganda dari sebelumnya. Kemudian untuk round, CAST 256 adalah 48 round. Kadang-kadang describe sebagai 12 quad round kerana CAST 256 adalah successor dari CAST 128. Okey, sekarang ni saya nak ceritakan pasal algoritma yang digunakan dalam CAST ni. Sebenarnya algoritma dalam CAST ni kita tak tahu, tapi kita tahu macam mana CAST tu digunakan. Macam ni, kita ada nombor 1 dan nombor 2. Dia adalah coding nombor yang berlainan di mana 0111 dan 0110. Okey. Nombor ini dibawa masuk ke dalam ini, lepas tu dipecahkan kepada 4 bit. Macam ni jadi 0111. Lepas itu nombor ini akan digabungkan dan dikucak-kacikan. Jadi macam mula-mula nombor ini jadi 0111. Tapi bila 0 dengan 1 bergabung, dia dikucak-kacikan mungkin menjadi 10. Lepas itu dikucak-kacikan dengan nombor 1 lagi, mungkin menjadi 101. Lepas dikucak-kacikan jadi 4 0 1 0 1 1. Lepas itu, nombor yang keempat ni akan dimasukkan pula dengan nombor yang pertama ini dan dikucak-kacikan semula, dia menjadikan satu nombor. Nombor lepas itu, ia akan pergi balik dan mengulangi step yang kita buat dari step pertama itu. Jadi, proses ini akan berulang sebanyak ikut berapa banyak kas itu nak buat. Di mana kalau kas 28 akan di berulang selama 28 kali ataupun CAST 256 akan berulang selama 48 kali. Siapa lagi yang akan mendapat satu nombor yang penuh. Itu saja yang saya boleh beritahu. Assalamualaikum. Okey, jadi itu saja yang kita orang dapat ceritakan tentang CAST secara umumnya, dan kami harap benda ni dapat bantu anda semua dalam tambah pengetahuan pasal encryption tu lah. Jadi mungkin apa yang diceritakan oleh kami ni tak sempurna, tak detail, tapi ini adalah sebahagian sedikit yang kami dapat korek daripada maklumat di internet. Jadi kami harap anda boleh faham sebahagian sedikit tentang CAST. Okey, semua yang baik datang dari Allah dan keburukannya datang dari kami sendiri. So itu saja yang kami dapat rungkaikan pasal CAST. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay, dah. Okay, balik. Okay.